Syukuran memperingati hari ulang tahun Korps Brimob Polri ke-73 Batalion B Pelopor Kota Parepare berlangsung meriah. Kegiatan ini digelar di Aula Mapagiling Batalion B Pelopor Jumat malam 23 November 2018. Kegiatan syukuran tersebut merupakan kegiatan tahunan sebagai ajang silaturahim antar personil Brimob. Selain itu, sebagai bentuk mengenang sejarah perjuangan Brimob di Indonesia, khususnya di wilayah Parepare. Komisaris Polisi Sapari, Komandan Batalion B Pelopor Polda Sulsel mengatakan, puncak perayaan HUT Brimob digelar pada tanggal 14 November 2018 di Makassar. Hanya saja kembali digelar di Parepare bersama pasukan Batalion B Pelopor Parepare, Bayangkari, dan anak-anaknya. Dalam kegiatan ini, panitia mengundang para purnawirawan Brimob dan Warakauri yang ada di Parepare. Sebagian para purnawirawan masih sehat. Ada yang berumur 73 hingga 80 tahun. Karena ini tradisi yang tiap tahun dilaksanakan, maka tentunya menjadi ajang silaturahim. Kegiatan tersebut dihibur dengan persembahan grup marawis dari ibu-ibu Bayangkari Batalion B Pelopor Parepare. Selain itu, ada juga pemberian hadiah dan penghargaan juara catur Lomba HUT Korps Brimob Polri ke-73 serta pemotongan tumpeng. Kami selaku Komandan Batalion B Pelopor, kami punya anggota, punya Bayangkari, anak-anak, ingin juga syukuran. Sehingga kami laksanakan, tujuannya adalah kita mengundang ya, para penawaran yang sesepuh-sepuh Brimob yang ada di wilayah Parepare khususnya, yang ada masih sehat, alhamdulillah, karena ini tradisi yang tiap tahun dilaksanakan. Dari Parepare, Hamdan, Pijar Channel.